kalian anak-anak durhaka yang ngelawan emak-emak, rasain ini. Ini ada janinnya, woi. Ada janinnya. Sini, gua mau cukur pakai samurai jenggot lu. Ayo sini. Cepat. Gemes sih lama-lama. Oke, okay, halo sobat TPG Gaming, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Dan ini adalah video lanjutan dari kemarin. Kemarin abang udah bikin video saya maafkan, cek. Ya udah lupain aja itu, kemarin udah masalah, udah selesai, udah clear. Dan sekarang abang mau bikinin video game buat kalian yang cobain skin baru yang ibu hamil tuh loh ya. Jadi banyak banget yang quest, bang coba bang ada karakter ibu hamil itu, coba bang itu kayaknya keren deh kalau misalkan dimainin. Oke, okay, langsung abang mainin ya. Select custom dulu. Oke, sekarang kita ini pilih karakter ibu hamilnya. Mana ibu hamilnya? Oh, ini pregnant woman. Abang sih juga penasaran ya, ini nanti konsepnya seperti apa. Masa ibu hamil terus perang terus bikin kerusuhan gitu, aduh gimana jadinya. Coba kita baca nih, ada damage 0. Duh, dia nggak bisa bikin kerusuhan ya, terus cannot attack, dia nggak bisa nyerang. Jadinya gimana sob? Yaudah langsung aja ya mainnya, penasaran. Bentar. Berarti kita nggak pakai karakter cowok, nggak pakai karakter Daisuke. Udah nggak apa-apa. Kita hari ini spesial pakai karakter emak-emak. Oke, langsung new game. Oke, jadi thank you banget buat kalian yang udah ngasih support ke channel abang, yang ngasih dukungan kepada channel TP Gaming, karena gimana pun juga kalau misalkan abang tanpa kalian ya nggak bakal ada abang ya. Jadi kita sama-sama saling melengkapi gitu loh ya. Jadi sesuai request kalian nih, abang bikin kostum emak-emak nih, lihat nih emak-emak. Tapi perutnya kok dikit banget ya, maksudnya ini nggak belendung gitu ya. Nggak belendung. Ya udah, abang juga penasaran, kita cek dulu ini kalau misalkan nyerang gimana. Katanya kan nggak bisa nyerang. Oh bisa mukul kok dia. Woi gila, silanya mantap. Woi dadah, jangan tinggi-tinggi mak. Aduh, ini arah jadi mama ya. Ayo kita nyari kemana dulu. Oh, abang inget nih, ini ada Hatsuki sih, hantu kepala apa, kepala buntung itu ya. Oke, ini coba nanti abang pukul dia. Ini nanti apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi, apakah dia melawan emama. Meskipun emama gini jago karate loh. Oke, coba ya. Hai Hatsuki. Dia nggak ngamuk loh. Tuh nggak ngamuk. Dia nggak ngamuk. Tuh. Kok bisa ya? Ini mungkin karena ya ini dia pakai baju hamil ya, lo. Iya, dia masih pukulin sampai bonyok, dia ngapa-ngapain dia. Ini juga tuh. Gak ada masalah. Biasa aja. Ini terkesan kayak mama ini jadi kayak orang-orang gila gitu loh, ngamuk lo. Aduh, ada coba ke ini. Kita ke karyawannya Upilmart. Yang belum tahu Umart singkatannya apa, Umart itu Yupilmart ya, harus kalian tahu itu. Masa subscriber TP Gaming nggak tahu Umart ya? Umart itu Yupilmart. Oke, mbak, saya nggak mau beli mbak, saya mau coba pukul mbaknya. Bisa nggak? Bisa. Mbak ngamuk dong mbak. Mbak ngamuk dong mbak. Mbak takut ya sama saya? Dia nggak ngamuk loh. Ini kayak serasa hidup di jalanan tapi apa ya, kayak penguasa gitu loh, orangnya nggak pada ngebales, malah diem semua. Oke, kita nyari coba. Ada lagi nih yang bikin abang penasaran. Kita coba ke kantor Yakuza Momogami ya. Yakuza ini, Yakuza Obus Mawarin dulu, yang deket daerah sini. Ayo mak, kita lari aja mak, biar sehat mbak, biar bayinya juga ikut lincah gitu. Oke, ini juga pokoknya darahnya gak habis. Iya, ini abang coba nabrak diri ya, coba nabrakin diri ke sini ya, ke mobil ini. Kira-kira mempan gak ya ditabrak? Hah? Gak mempan. Oh, gak mempan dia. Keren mama, keren. Mama gaul ini. Coba lagi mak, mak. Mungkin mobilnya belum kekuatan penuh. Coba lagi mak. Gak mempan nih, gila keren habis. Keren banget sob. Keren ya. Berarti dia nggak bisa ditabrak ya. Selain dia nggak bakalan dibales kalau nyerang, dia juga nggak bakalan bisa ketabrak. Apa jangan-jangan hanya mobilnya yang jelek aja? Coba pakai mobil lain, apakah dia bisa menghalau tabrakan? Cie, menghalau tabrakan. Benar, kita nyari mobil yang gede gitu loh, yang
powernya kuat. Nah ini Alphard nih, Alphard. Oke, okay, Alphard. Alphard tablak aku, Alphard. Oke, okay, Alphard. 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 Bentar ya. Tabraklah aku. Gak mempan, cuy. Wah, keren ini. Tuh, gak mempan. Kita serang. Ayo, kita penyokin mobilnya. Kita penyokin mobilnya. Kita penyokin. Gila, emak-emak jago banget nih. Ayo. Serang-serang. Tuh kan, gak mempan ya. Malah kabur dia mobilnya, takut ya. Tuh, gak mempan. Mama gaul. Mama gaul, mama gila. Eh ingat, kita masih belum ke Yakuza Himawari. Eh, iya, Yakuza Office Himawari ya. Ayo, kita coba nyerang ke sana. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Hah? Ini emak-emak rusuh ya. Jadi jangan bikin dia ngamuk. Ini ada dua nih. Ajar nih pengawalnya. Kalau pengawalnya balas dia. Balas pengawalnya. Tuh, tapi darah kita enggak habis loh. Wah, keren nih mama. Wah. Iya, ajar mama. Ayo. Tuh. Tapi darahnya ini ya. Yakuza Office Himawari nih. Pengawalnya nih kurang darahnya. Tuh, dia berkurang. Berarti dia bisa mampus sih dia ya. Mamanya gak bisa mampus. Tapi pengawalnya bisa mampus. Lihat tuh, darahnya habis kan. Coba kalau misalkan habis gimana? Hah, penasaran nih abang, ayo. Hajar lagi, mak. Ayo, mak. Ayo, mak. Tendang, mak, tendang. Ayo, ini maknya hamil baru 5 bulan nih. Siapa lagi yang ngambilin mama lagi? Ayo, mak, hajar, mak. Jangan takut, mak. Satunya udah mati. Mana? Tuh, bener kan? Udah mampus. Ayo, kita gendong. Kita gendong. Biar aja orang sinting gitu. Ayo, kita masuk. Coba kita masuk. Kita acak-acak nih. Kita ambil senjata dulu. Bisa nggak? Cannot equip. Oh, nggak bisa. Dia nggak bisa ngambil senjata, sob. Jadi, bisanya cuma mukul-mukul aja nih. Dia nggak bisa bawa senjata dia. Jadi, kita masuk aja. Tuh, coba, ah, sini lawan. Kalian anak-anak durhaka yang ngelawan mama. Rasain nih. Makanya jangan lawan mama lo ya. Mama itu kok dikeroyok, tega banget kalian. Ini ada janinnya, woi. Ada janinnya. Rasain tuh. Ini gua bikin mampus semua ya. Ayo. Mentang-mentang badan lu gede pakai kacamata hitam. Gak takut mama. Meski mama jiwanya masih ABG, cuy. ABG kimchi. Ayo keluarin tendangan mautmu. Gak takut. Ini lama banget nih matinya. Kita ke atas yuk bareng ngeliat darah jahnya. Kita angkat salah satunya, kita gendong. Ayo. Kita naik ke atas. Tinggal ini tuh. Kita naik ke atas. Mana ya bosnya? Ayo. Gak takut, semua keluar. Saya sudah kebal. Udah kebal nih, mama udah kebal nih, mama. Ayo, mak. Kita ke bosnya, mak. Kira-kira bisa ambil senjata gak, mak, sini, mak? Ada yang bawa pedang, ada yang bawa samurai, tapi gak mempan, maknya. Maknya tetap eksis. Maknya tetap mengeluarkan jurus. Jurus maut. Jurus emak-emak. Ayo. Tuh, mereka malah gila. Malah saling pukul ya. Gila nih. Ini ya bosnya ya, gak takut. Ayo, bos. Gua ajar lu, bos. Gua ajar lu, bos. Ayo, satu lawan satu sini. Beraninya keroyokan sama mama. Sini, satu lawan satu, ayo. Bentar, ini ada uang nih. Ambil dulu lah. Oh, kalau ngambil uang bisa. Oh, mamanya curang ya. Giliran ngambil senjata nggak bisa. Kalau ngambil duit aja, cepetnya minta ampun. Ini nggak bisa ambil senjata. Nanti mamanya capek, encok. Ayo, keluar. Kalau nyelesain misi bisa nggak ya di sini? Tuh, ini masih posisi gendong loh. Yang tadi kita gendong hilang lagi. Kita nyelesain misi bisa gak? Coba ini ya, kita ajar ya. Bentar, Oh bisa nyelesain misi ya. Baru tahu nih. Mama gila nih. Tidak. Mama gila, biar mereka ikut. Ayo, kita pakai jetpack. Ada yang kurang nih ya.
Ayo kita cari ke ini Yakuza Momogami ya. Oh iya Yakuza Momogami, kita cari Yakuza Momogami. Yakuza Momogami, kita langsung teleport aja kali. Coba kalian perhatiin ya. Kira-kira nanti kita bisa menang guys ini. Oke, ayo. Nah, ini nih. Tuh kan, udah dapat uang 13.000 yen. Wah, banyak banget duitnya. Ayo mah aja mah. Danger, enemies, death, rocket. Gak apa-apa, kita mau diserbu roket gak masalah. Kan mahnya kan sakti. Yang mampus malah anak buahnya. Dia kalau terkena senjata banyak itu gak suka ngelak gitu loh. Tuh kan. Dia kasihnya ninjungsep. Ninjungsep ke dalam kolam nih. Kasian ya. Ayo kita terbang. Kita menuju bosnya. Bosnya di atas tuh. Ayo. Dia senjata makan tuan nanti. Ayo. Kita deketin. Dia senjata makan tuan. Dia mampus dia. Ayo, bentar. Nah, kita stop sini. Biar mampu sendiri kan ya. Mampu sendiri lu. Kenapa mana buahnya? Anjir. Ayo. Tapi darahnya masih ada ya bosnya. Kuat banget dia. Hektar bang, mana bosnya? Mana bosnya tadi? Hah? Game gua ada mama kayak gini ya. Terbang, yuk. Gini ya, hebat banget ya, darahnya gak habis lagi. Terus terbang terus. Sebentar. Coba kita ke kantor polisi sekarang ya. Biar di sini ada kehancuran di sini, biar kita tinggalkan kehancuran nih. Sekarang kita coba ke kantor polisi. Oke, sekarang coba mukul yang ini, polisi wanita ini ya. Gak marah. No, stop ya. Hentikan katanya. Tapi dia gak ngamuk loh. Tuh, gak ngamuk. Serius, gak ngamuk sama sekali tuh. Gak ngamuk. Benar, gak ngamuk. Tuh. Dia gak ngamuk. Woi. Coba yang cowok. Polisi cowok. Mana polisi cowok? Sama, dia gak ngamuk. Ngerti juga ya. Sama emak-emak dia gak ngelawan ya. Jadi ini bukti kalau misalkan skin emak-emak itu bisa ngelakuin semuanya. Nah, keren ya. Darahnya nggak habis lo lihat tuh, darahnya nggak habis dia. Ayo kita coba lawan siapa lagi ya? Kita udah kebal ini. Gak ada yang berani sama mamang. Ke rumahnya Mio, ke rumahnya yang anak kecil tuh lo, yang cewek kan punya senjata sihir kan? Coba Kak Jui. Gak ngamuk dia. Malah senyum, mana no stop it. Aduh. Biju mic. Hari ini kita puas menghantam, menghajar. Ayo, mana? Biju mic. Saya ajar ya. Gak ngamuk sob. Keren ya. Ini kayak abang ngerasa bukan kekuatan penuh sih. Ngerasa malah kayak jadi mama gila, serius sumpah. Ini kayak malah mama gila, aduh. Mukul-mukul tapi gak diperhatiin ya. Aduh, kasihan sekali. Oke. Coba kita pukul yang ini. Kita kasih tendangan maut. Iya. Gak nyerang ya. Tetap gak ada yang mau nyerang. Jadi semua penduduk Sakura gak bisa diserang. Oh, Ultraman, kita belum pernah ke Ultraman. Gue ini kalau gak salah. Sini, oke. Coba ya, kita bakal nyerang Ultraman. Kira-kira gimana? Mana Ultraman? Ini Ultraman. Ultraman dari dulu gerakannya gini aja ya. Gak bosan apa gerakannya gini terus? Coba, apakah nanti mamanya bakal... Oh, waduh. Ultramannya bisa ngelawan mamanya, sakit weh. Tapi sekali lagi darahnya gak berkurang. Darahnya gak kurang, aduh. Tapi dia gak bisa ngelawan Ultraman ya mamanya ya. Meskipun darahnya gak kurang, tapi dia gak bisa ngelawan Ultraman. Coba yang Ultraman kecil. Aduh, kasihan nih mamanya. Ayo mak, kabur mak. Pakai jetpack mak. Ayo mak. Kita cuma bisa ngelawan Ultraman kecil ya. Kalau Ultraman besarnya gak bisa kita ngelawan loh. Gak bisa kita lawan Ultraman besar. Kita cuma bisa ngelawan Ultraman kecil. Kalau sama Ultraman besar kita kalah sob.
aduh ngelag lagi nih, gak mempan, gila mama, galuh banget nih mamanya ya, ini mak siapa lagi, ayo kabur, terbakar nanti, pegel nanti, skin mama ini istimewa banget, gila sumpah, baru tahu nih abangnya, ini siapa lari-lari, kok ini yang Yakuza, aduh anjir, kok masih ngejar aja ya. Kamu ngapain? Masih ngejar bentar lagi ya. Mak ini, mampusin mak, ayo mak, mampusin mak. Wih, rasain lu. Tuh kan. Sini mak gendong. Hop. Oke, mampuskan lu. Bilangin gak boleh nyerang, mak juga masih ngoyel aja. Ini bosnya tuh, ayo. Coba kita matiin dulu bosnya, apa kita bisa masuk ke Yakuza Momogami? Momogami Inside maksudnya. Kita dikeroyok ya. Woi. Beraninya keroyokan. Mentang-mentang ini bosnya ya. The leader Yakuza. Mampus ya. Oke, kita tuh. Bangun dia. Curang kamu ya. Senjatanya habis. Oke. Good night Yakuza Momogami. Berarti ini udah bisa masuk Momogami Inside ya. Coba, mana bosnya? Mau saya gendong? Waduh, mana nih bosnya lagi? Aduh, udah, gak usah digendong. Langsung kita coba ke markasnya aja. Apa bener udah bisa masuk kita? Bisa. Walah, gampang banget nih berarti cara ngalahinnya. Ini rahasia loh. Jadi, kalau kalian mau ngalahin bos Yakuza Momogami, kalian tinggal pakai kostum ini nih, mama ini. Jadi kan bisa sepuasnya nyerang. Oke. Kita putar kanan, kita matiin dulu switchnya, kita nyari switch dulu biar bisa masuk, ayo. Oke, ini kita matiin switchnya. Oke, ayo, biarin orang gila ngebom, biarin lanjut aja mak. Lanjut kita ke ruang bawah tanah mah ya. Awas ada bola mah. Ayo mah, awas ada bola mah. Oke, belok kanan mah. Oke. Kita mesti nyari switch dulu. Oke. Tenang. Kita nyalain switchnya. Oke. Kita pakai jetpack lagi. Terbang lagi. Ini ada switch lagi di sini, kita cari lagi. Oke, ini. Oke, ayo pakai jetpack, Mak. Ayo, Mak. Ayo, Mak, kita menuju ruang bawah tanah, Mak. Bener kan, Mak? Oke, Mak, ayo, Mak, bener, Mak. Asem. Bulannya nyerang terus. Ayo, Mak, jangan takut, Mak. Aduh, kasihan Maknya. Ayo, Mak, berjuanglah, Mak. Berjuang, Mak, sampai di daerah penghabisan, Mak. Ayo, Mak, jangan takut, Mak. Ayo, Mak. Kamu pasti bisa, Mak. Meskipun kamu teraniaya, Mak. Udah nyampe, Mak. Ayo, Mak, terbang, Mak. Ayo, Mak. Bentar lagi. Dikit lagi, Mak. Jangan takut ya, Mak. Jangan takut, Mak. Kita nyari apa sih, Mak, sebenarnya, Mak? Nyari dompet, Mak? Gak tahu nih nyari apa. Ini lagi dalam rangka nyobain ini loh, skin yang anti huru-hara ini harus bener-bener fight. Kita pakai tangan kosong bisa langsung yang bisa memukul inside. Ini kostum sekarang jadi kostum favorit saya ya. Oke. Ini senjatanya lucu loh ya. Pengen buat tampol nih. Lu bentar lagi mati. Lu mampus kan lu. Ini gede gitu ya musuhnya ya. Udah penasaran, dia ajar aja, ayo. Ini darahnya udah setengah loh bosnya, bos sialan ini. Ayo kita ajar dulu lah. Bos, kita ajar dulu. Sini gua ajar bos. Silakan pakai senjata apapun. Ini mama gak bakalan takut kan. Beraninya sama mama kamu ya. Beraninya sama mama. Sini. Ini gua kasih asi ini. Gua tete sini eh. Hey.
badannya ada yang gede anjir. Lu badan gede, tatoan, tapi nyali lu kepet. Mana? Tuh kan. Lu masih berani sama mamang lu pakai senjata. Mama nih bakal pakai senjata, ini cuma modal rok doang. Ayo. Mana? Ayo sini lu. Mana tadi? Itu masih di situ, masih di jembatan. Anjir ya. Itu ngebom-ngebom dirinya sendiri. Nyawa lu kan tinggal dikit. Mampus kenapa cepet? Lama amat mampusnya. Ayo. Gak takut. Gemes sih lama-lama. Nanti kalau lu udah kalah, gua cekor jenggot lu, gua cukur. Gua cukur jenggot lu, gua cukur. Sini. Sini, gua mau cukur pakai samurai jenggot lu. Ayo sini. Cepet. Gemes sih lama-lama. Ayo, Mak. Penggal dia, Mak, kepalanya, Mak. Ayo, Mak. Ayo, Mak, cepet, Mak, cepet, Mak. Ayo, Mak. Itu, Mak, jenggotnya, Mak. Jenggotnya itu, Mak, nyebelin, Mak, jenggotnya itu, Mak. Geli-geli, Mak. Ayo. Ayo, tinggal dikit darahnya. Lama emang ya, kalau gak pakai senjata ya lama yang ngalahinnya. Ini Mama pakai tangan kosong. Ayo, sini lu. Ayo, buktikan kalau lu bisa ngajar Mama. Masa cuma Mama aja kalah, cemen lu. Pasti lu makannya kangkung terus ya. Aduh, kena siapa? Gak apa-apa, yang penting gak keluar dari mumpung pemisah. Ini masuk lagi, susah lagi. Ayo, sini. Aduh, bisa murai sob. Kalau bisa murai langsung mental. Ayo, sini lu. Sini ya. Tinggal dikit kan nyawa lu, ayo. Ini namanya siapa sih? Penasaran nih, abang cari di Google Map lah namanya. Tuh kan, sama mama masih pakai senjata. Dia ngebom dirinya sendiri loh. Tuh kan, sini lo. Dengkul lu sini, dengkul mana dengkul. Makanya jangan nyabut mulu. Sini dengkul, ayo. Lu ngalah kenapa sih, tinggal ngalah doang sama cewek. Tinggal dikit nyawa lu. Nyawa lu tinggal dikit. Tinggal dikit nyawa lu sini, otong. Ah, mana? Nikah lo. Exploration Inset Momogami complete. Oke, okay, desu gimana mi? Are mana mi? Got a new weapon. Aduh. Daman kan? Belum. Ini kejang-kejang lihat. Dia kayak kesurupan ya. Kenapa kamu? Kamu saya kutuk jadi batu mau? Hah? Mau saya kutuk jadi batu? Ngapain lu? Kesakitan ya? Sini, gua gendong. Sekarang nyawa lu lu. Kok gendong otongnya sih? Bagaimana ini? Eh, enggak boleh. Kita lepasin, kita ceburin ke laut. Dia kejang-kejang lu, sob. Kasihan dia. Akhirnya, ha. Akhirnya seorang emak-emak bisa mengalahkan bos dari Yakuza Momogami Inside. Hahaha. Uangnya keleceran. Kita ambil satu-satu. 1000 yen, kaya jadi sultan kita mah. Auto sultan sob, woi. Auto sultan emak. Emak jadi sultan emak. Gila. Gila jadi sultan emak, eh. Oke. Ada lagi enggak? Wih, banyak banget rupanya. Pantas lah ini kan kantongnya kan besar. Ya, pasti nyimpen uang banyak. Kita udah punya 34 ribu yen. Lumayan lah. Hah? Ada lagi enggak? Banyak. Banyak uangnya. Gila. Wih. Ayo. Naik, naik. Mana naik? Oke. Ada lagi ya? Banyak rupanya. Waduh, gila ya. 37 ribu yen. Jadi sultan beneran. Ada lagi gak sini? Gak ada. Ayo, kita coba lagi ke sana. Ini kalau keluar ke bola itu mampus gak sih? Ini kan bosnya kan udah mati. Itu masih ada bolanya. Ini kalau kita kesana mati ya. Udah nggak usah, kita sini aja. Oke, bentar untuk terakhir kalinya. Mama ini biar saya suruh gendong. Eh, Mak gendong, Mak. Kita gendong dulu ya. Kita gendong dulu. Terus kita taruh mana? Bentar. Kita pakai jetpack dulu. Mana nih? Ini aja. Oke, sobat MB, itu aja peperangan kita. Jadi ternyata semua enemy Yakuza Momogami sama Yakuza Fushima Wari sudah mampus di tangan emak-emak. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti baru selanjutnya dari Tim P Gaming. Oke, see you next time. Bye-bye.